Dari Lode, coba kasih tau, Mbak. Wih, dari kamera. Ini, Pak. Ini. Bukan apa-apa dulu. Oh iya, siap-siap. Banyak amat, Mbak. Mau bareng-bareng. Oh, mau bareng-bareng. Ini Mbak dari kampung atau emang tinggal di Jakarta, Mbak? Saya dari kampung. Saudara kandung ya, Mbak? Iya, kandung juga. Paling kecil. Paling kecil. Makasih ya. Oke. Iya, iya, Mbak. Udah begitu aja dah. Setelah membawa sahur Lode, seperti lahapkah makannya atau seperti ini apa? Baru dimakan. Oh. Barusan. Soalnya nanti kan masih ada apa? Di atasnya masih ini. Belum sempat makan. Ini udah makan ini. Lahap banget ya. Mintanya gudeg. Gudeg sayur anu, gudeg sama itu loh daun singkong. Berarti emang doyan makan ya, Mbak? Botok ya. Doyan makan. Botok ya. Bukan. Gudeg singkong aja. Gudeg. Apa? Gudeg cuman kasih daun singkong sama sambal pete. Emang makanan kesukaan beliau. Sama sambal pete. Ya, salam-salam dari keluarga ke sini. Tapi sekarang udah yang penting ibu. Ibu yang penting kalau dari adik sama kakak udah nerima. Kalau ibu ya memang ini jalannya Mbak Nunung harus begini dulu. Yang penting tapi tetap kita tetap berusaha untuk minta rehab. Jadi gimana, Mbak? Dokter apa? 83. Nah, gimana? Mengetahui enggak sih? Mengetahui dari TV. Nah, seperti apa sempat shock juga mungkin? Shock juga. Ya itu tadi saya bilang naik ke kamarku, ketok pintu nangis. Gara-gara aku Bu, Mbak Bu cerita dulu sih. Aku pura-pura loh, masuk sih aku enggak ngale. Oh, kok Ibu ngerti kan udah enggak Ibu paling berita berita bohong. Oh, aku ngerti kan TV. Tadi kaget ya. Tadi kan saya waktu masih itu Mbak Nung pas lagi mau masuk. Tadi kan sempet aku teriak-teriak Mbak, aku kan sempet nangis di situ. Lihat ya, cuman saya sedihnya tadi pas lihat tadi tahanan. Mbak, saya nangis. Enggak ngomong apa-apa. Cuma saya pegang tangannya, saya nangis. Saya nangis aja tadi. Mas, nangis barang... saya itu loh, Mas. Apa? Pakai baju kan. Oh, baju tahanan. Pakai baju tahanan itu. Saya nangisnya di situ. Nyeh ya. Nah, terus sama. Ya, jagain ibu itu aja. Oh, bilang aja kalau Mbak Nunung baik-baik. Berarti ada rasa penyesalan ke ibu juga ya, Mbak Nunung ya. Penyesalan seperti apa mungkin, Mbak? Ya, kalau bisa ada kesempatan ketemu sama ibu, misalkan ibu bisa, Mak, ibu. Tapi kalau ibu kesini kan enggak mungkin. Nanti mungkin kalau masalah ini udah ini, terus Mbak Nunung udah bisa aktivitas seperti biasanya, Mbak Nunung langsung ke Solo. Ke makamnya Bapak juga. Itu niat dan azam. Niatnya Mbak Nunung, heeh. Kondisinya setelah baik, alhamdulillah baik, berkat doanya kalian mbak-mbak masih di semua ya. Saya yakin orang kalau udah tahu kenal Mbak Nunung tetap keluarga berarti semuanya yang di Solo udah menerima. Iya, menerima. Ya sempat tadinya sempat kaget, shock juga, enggak percaya. Saya masih fresh, alhamdulillah. Cukup terpukul ya, Bu. Iya, kalau terpukul sih. Pasti. Kemarin pertama-tama sekarang. Alhamdulillah kok yang penting saya percaya sama bapak-bapak sini, bapak-bapak polisi juga baik semua. Ini Mbak anu Nung. Baju kotornya Mbak Nunung suruh anu nanti sama minta ganti lagi. Berarti besok bakalan ke sini lagi. Soalnya di sini pun ngompol Mbak Nunung gitu. Oh gitu. Ya tadi sempat bercanda. Ini jangan Toni, aku malah ngompol lagi. Bisa ketawa-ketawa alhamdulillah banget. Tadi udah sempat ketawa. Foto-foto sama aku sama temennya tadi. Tahan. Curhatan apa mungkin? Tidak curhat apa-apa. Yang penting pokoknya Mbak Nunung pokoknya baik itu aja. Pesannya sama nanti disampaikan ke ibu kalau Mbak Nunung baik-baik aja. Ini nanti gantian sama anakku, Mas. Yang disini. Oh, berarti anaknya ibu bakal kesini buat jenguk. Sama anaknya Mbak Nunung. Minggu ini lagi nyari parkir. Mas bagus. Anu Putra, yang mau kuliah di sini tuh. Rehab sendiri. Iya, rehab ya. Kita udah kalau itu menangnya udah ada pengacara ya. Ada Mas Andi sama Mas Arman, Mas Chris. Yang satunya tadi
itu udah itu nanti yang jawab mas Andi pengacara. Curhat mau curhat apa tuh? Ya udah saya penting Mbak Nunu kuat. Baik mas. Semangatnya nggak kita nggak bisa nyalahin ini apa Mbak Nunu pengaruh nggak ada. Itu kok. Ada di Jakarta semua. Nah, seperti cucunya apa? Di Jakarta. Mereka yang kita ngasih tahu aja. Kalau mama enggak apa-apa. Nah, bunda enggak apa-apa sih. Bunda lagi sakit sama bapak, makanya ke dokter. Nah, sakit nanti kalau udah bisa, kalau dokter udah ngizinin jenguk, mama diajak sana juga. So, kalau orang tahu Mbak Nunu orangnya the best, Mbak. Baik. Ini tadi bilang. Ini baru kemarin loh, Mas. Aku pas di Jakarta sebelum Lebaran. Orang kita ini, kita apa-apa. Oh, berarti ketemu Mbak Nunung sebelum kejadian kasus ini pas Lebaran. Saya puasa itu di sini terus masakin Mbak Nunung terus. Oh, gitu. Oh, nemenin ya. 2 bulan saya sebelum puasa sampai puasa sampai. Itu dulu bukan 20 tahun sampai sekarang 20 tahun. Berarti 20 tahun yang lalu menggunakan pernah nyoba, bukan jangan salah anu ya, 20 tahun segini Mbak Nunung masih kayak gitu kok. Nah, lama Mas. Mbak Nunung tuh sekarang orang pakai kayak gitu ya, kalau 20 tahun. Mbak Nunung tuh lagi gini-gini ya, Mas. Lagi di atas. Lagi di atas Mbak Nunung. Menggunakan baru-baru. Gitu. Dulu 20 tahun yang lalu pernah nyoba. Oh. Berarti bukan 20 tahun terus konsisten tahun berikutnya pakai enggak. Dulu pernah. Tapi sempat nanya juga Mbak, tujuan Mbak Nunung sendiri menggunakan itu. Nyoba kan bukan pakai, nyoba. Dulu pernah nyoba. Tujuan juga. Itu loh Mas, fotonya sama aku yang terakhir aja segernya kayak gitu kok. Mbak Nunung tuh aktivitasnya biasa. Pulang syuting, nanti ngumpul sama cucu, wis ngomong cucu sik. Di kamar ya, cucunya di kamarnya Mbak Nunung, kita juga masuk semua, kita kalau pulang syuting ya kita cium tangan, salim apa semua anak-anaknya, ponakan-ponakan, itu rame loh Mas, di rumahnya Mbak Nunung itu. Gak ada cuman mencurigakan? Gak ada, pergaulannya sama siapa? Gak pernah bergaul sama teman-teman. Wah, kalau itu saya seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu. Saya kan masak, bagian masak. Kalau nih besok masak ini, dia bangun tidur, ya layaknya orang bangun tidur. Biasa. Bangun tidur langsung ke meja makan nih. Udah kelar masaknya. Makan, makannya juga lahap kok. Artinya selama ini nemenin enggak tahu kapan makannya. Enggak tahu kalau di luar ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.